Halo, gengs. Hai, bro. Cek kosong, hai. Kita lagi di dalam jeep. Aku satu rombongan dengan berlima. Ini ada depan aku orang hamil. Oh, iya. Oh, iya, sana, Pak. Itu. Bukan Pak Muklas itu, bro. Pak Kaca. Pak Kaca. Pak Kaca. Pak yang tukang foto. Oke, ini orang hamil. Di sini bapak-bapaknya pekerja keras ya. Jam segini masih kerja. Berongkot. Hari ini itu ada 2000 orang yang kebrung. Jadi ini tuh Oh my god. Bagaimana kesan pesannya Ibu Hamil? Mantap. Pangkir. Maksudnya jalan duluan gitu. Enggak, kita tuh enggak depan sendiri, ada yang depan itu di sana. Itu juga laptop yang merah itu. Waduh. Ternyata silau. Aku silau tuh nyala-nyala. Ini kita lagi sholat. Mau ke mana Bu Sari? Di titik jodoh. Kan jodoh udah ketemu. Mau mencari wangsit. Aku mau membuat surga di rumah surga. Iya. Aku bersama kembaran aku dengan jaket yang sama. 75.000 11.11 Ini rolas-rolas orang ini malahan. Kok surat di jalan? Kangen banget. Halo John, John Cannon. Abis ini bunda pulang ya. Kita lagi off-road guys. Mobilnya guys. Nih. Halo Bu Hayu. Hai. Halo Mas. Halo. Mau menuju ke lautan pasirnya bro. Gengs. Kamu enggak ngerti Bu Ayu. Bu Sari. Enggak, enggak ketinggian. Kita kan biasa di Eropa. Bu Ayu di sini, Masnya di situ. Oke. Ini kayak di titik-titik penting banget sih kayaknya. Padahal lo ikut di video tok lu. Ini teman aku ada yang galau habis itu. Mana coba kamu hilang. Yang beragama Hindu. Jadi tadi kita sholat subuh terakhir dari mau ke atas gunung. Sholat subuh naik itu adalah masjid terakhir yang ada di Hindu. Namanya masjid siapa tadi ya? Cemoro Tunggal kali. Kalau nggak salah itu terakhir masjid yang kami temui. Terus ini. Jauh.
Nah, kayak Bu Yulia tuh di sana. Tuh, sama Sisa. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi. Ini ada turis asing memakai kacamata. Hai. Dan turis good morning. Madam. Nah, itu tas teman saya tuh tertinggal tuh di belakang. Dia kakinya terkilir karena salah turun. Oh, kita boleh tuh foto di situ. Bu, boleh bapakku enggak ya? Aku juga enggak tahu. Nanti dimarahin bapakku. Udahlah. Kita akan melanjutkan perjalanan. Nanti setelah dari sini kita mau ke hotel. Udah aku tunjukin. Ini Batok ya. Batok guys, kepala Batok. Batok. Ceritanya kok bisa dinamain Gunung Batok itu karena zaman dulu ceritanya tuh Batok, tahu Batok kelapa atau kamu ya? Batok kelapa itu dibagi dua. Terus yang ini setengahnya ditangkupin kayak tangkuban perahu. Mungkin dulu sejenis ya, sejenis yang buat cerita itu sejenis. Jadi sama-sama tangkup. Nah kalau yang Gunung Bromo itu yang sana tuh yang aku tunjuk sana itu Gunung Bromo itu kalau mau ketawanya kalau itu yang bolong sana. Kalau misalkan kalian capek mau naik ya ada kawahnya. Kalau dulu menurut cerita yang saya pernah baca itu kan ada suku Tengger itu pengen punya anak, nanti anak yang terakhir sampai kesana. Bagaimana ketika ceritanya ulang lagi sini? Ya, itu ceritanya dulu. Yeay, di sini tuh hawanya lumayan dingin. Tapi matahari berbinar terang. Dan alhamdulillahnya tidak hujan. Piknik beneran karena kita membutuhkan waktu lama untuk ke tempat ini. Dan selain waktu lama, perjalanannya itu penuh lika-liku seperti kisah cinta.